请你代我担此重任，按魂。起太慢，连我的。我你是定阵的。Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Pronomen The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Sisingji Season 4 episode paling baru, yaitu episode ke-8 ya guys. Setelah kemarin kita buat versi komiknya, maka sekarang kita akan merangkum film animasinya yang barusan tayang. Dimana di episode sebelumnya, Wukong sudah sampai di Istana Langit, dimana tampaknya ia sedang asyik berkeliling di alam surga, dan tahu-tahu ia juga masuk di penjara terapung. Yang tak disangka, ia bertemu dengan musuh bebuyutannya, yaitu Dewa Sanyang. Melihat kondisi Dewa Mata Tiga yang tidak bisa apa-apa seperti ini, sebenarnya ini adalah kesempatan yang bagus buat Wukong balas dendam, mengingat Dewa Sanyanglah yang dulu membunuh dirinya. Akan tetapi niat tersebut diurungkannya, karena walaupun Wukong seekor kera, akan tetapi jiwanya sangat kesatria, sehingga ia hanya ingin bertarung dengan Sanyang dengan pertandingan yang adil. Dan Wukong melanjutkan jalan-jalannya di alam surga. Dia pun heran, seluruh penjara terapung dipenuhi oleh tahanan. Wukong pun dikagetkan karena salah satu sel penjara terapung tersebut bergerak, yang ternyata itu adalah Kaisar Sitian. Tampak ia sedang menemui Dewa Timur. Dewa Timur pun mengatakan kalau sudah lama ia menunggu kedatangan sahabatnya tersebut. Setelah mereka berdua bertatap muka, Dewa Timur pun penasaran tentang Kaisar Sitian yang banyak bersembunyi beberapa tahun terakhir ini. Sehingga Kaisar Sitian pun mengatakan bahwa memang tujuan ia kesini adalah untuk menjelaskan hal tersebut. Walaupun Dewa Timur dipenjara oleh sahabatnya sendiri, tetapi ia masih tetap menganggap bahwa Kaisar Sitian merupakan sahabatnya. Ia pun mengajak untuk mengingat-ingat dan bernostalgia saat mereka bertempur bersama di negara Asura 300 tahun yang lalu. Dewa Timur pun bersyukur mereka akhirnya bisa melewati pertempuran yang dahsyat tersebut. Akan tetapi, tidak dengan Kaisar Sitian. Ia merasa kalau belum pulih dengan bayang-bayang pertempuran itu. Ia merasa bersalah telah membuat keputusan yang menyebabkan banyak sekali nyawa prajurit yang melayang sia-sia. Sehingga ia pun merasa depresi. Bahkan setelah itu, para dewa banyak yang tidak mempercayainya. Sehingga ia pun menemukan cara untuk menghilangkan rasa sakit tersebut. Dan itulah yang membuat Kaisar Sitian lepas kontrol dan bergabung dengan kegelapan. Dewa Timur pun miris melihat sahabatnya yang merupakan seorang pemimpin akan tetapi terjatuh dalam kegelapan. Ia pun berasumsi apakah itu karena pedang keadilan Kaisar yang tertinggal di Asura, dan ternyata memang itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan Kaisar Sitian jatuh dalam kegelapan. Sehingga Dewa Timur pun bertekad ingin membantu sahabatnya tersebut dengan pergi dan mendapatkan kembali pedang tersebut. Akan tetapi Kaisar Sitian menolaknya. Ia yang sekarang sudah tidak membutuhkan pedang tersebut, dan ia memilih hidup bersama dengan kegelapan. Dewa Timur yang sangat menentang kegelapan pun bersiap untuk bertarung sampai mati dengan Kaisar Sitian. Akan tetapi, tiba-tiba Kaisar Sitian pun meminta maaf dan ingin kembali ke dalam kebaikan dan lepas dari kegelapan. Ia juga mengatakan ada cara lain selain mengambil pedang tersebut, yaitu ia akan meninggalkan alam surga untuk membersihkan dosa-dosanya.
Tak disangka, Kaisar Sitian pun memohon dan meminta Dewa Timur untuk menggantikannya sementara menjadi Kaisar Langit. Dewa Timur yang terbayang bahwa betapa sakitnya proses yang harus dilewati untuk menghapus dosa-dosa di Istana Sun King, sehingga hal itu membuat Dewa Timur terharu dan ia kemudian memegang sahabatnya dan mencoba menenangkan Kaisar Sitian. Akan tetapi, tiba-tiba... Seketika ada banyak pedang yang menusuk tubuh Dewa Timur yang membuat tubuhnya terluka. Dan Kaisar Sitian mengaku kalau ia ingin membunuh Dewa Timur seperti ini karena ia sadar Dewa Timur merupakan dewa tingkat tinggi dan tidak mudah untuk membunuhnya dengan bertarung secara adil. Kaisar Sitian pun melemparkan tubuh Dewa Timur ke bawah. Sitian menganggap Dewa Timur adalah penghalang untuk mewujudkan alam surga kegelapan di masa depan, sehingga ia pun akan membunuh Dewa Timur dengan jurus pedangnya. Akan tetapi, tiba-tiba... Dan muncullah Sun Wukong, guys. Walaupun sedikit heran dengan postur tubuh Sun Wukong saat ini, akan tetapi Kaisar Sitian dan Dewa Timur sadar kalau itu benar-benar Sun Wukong. Sun Wukong pun langsung gemes melihat Kaisar Tua Sialan tersebut, karena di balik topeng surganya, ia adalah jiwa gelap yang memakan daging dan darah manusia. Dan karenanya, rombongannya beserta gurunya sangat menderita karena dimanfaatkan untuk mengambil api keabadian yang ternyata hanya untuk obsesinya. Sehingga Wukong sangat marah dan ingin segera membunuh Kaisar Tua tersebut. Mendengar ia direndahkan seperti itu, Kaisar juga marah, mengingat seorang kera tak patut membentak seorang Kaisar, sehingga Sitian langsung menyerang Wukong. Tetapi dengan lincah, Wukong dapat menghindar. Bahkan serangan jurus pedang dari Kaisar Sitian tidak dapat menyentuh rambut Wukong. Hingga kemudian, Wukong dapat memukul mundur Kaisar Sitian dengan tongkat saktinya. Sehingga Kaisar pun semakin marah dan mengeluarkan jurus formasi pedangnya. Tetapi tanpa takut sedikit pun, Wukong menangkis semua pedang yang sangat banyak sekali. Tetapi lama-lama Wukong tampak kewalahan, bahkan ia tak bisa mendekat kepada Sitian karena banyaknya dan rapatnya jumlah pedang yang menyerang Wukong. Akan tetapi tiba-tiba... Setelah Kaisar Sitian terpukul jauh menghantam sel penjara atas, Wukong pun memuji pukulan Dewa Timur. Akan tetapi Dewa Timur sudah tidak kuat lagi dan badannya ambruk. Dia kemudian menyuruh Wukong untuk segera pergi, dan dengan cepat Wukong pun langsung pergi dengan membawa Dewa Jenderal Timur tersebut. Kaisar Sitian pun masih bisa bangkit. Ia mengatakan bahwa Sun Wukong dapat menjadi pion baginya. Dan Kaisar Licik tersebut menghancurkan jalan utama penjara terapung untuk mengamankan dewa-dewa yang telah dipenjara agar nantinya tidak dapat mengganggu. Tin kemudian beralih di alam surga. Seketika lonceng langit pun langsung berbunyi, menandakan alam surga kedatangan penyusup dari luar, sehingga itu mencuri perhatian semua penduduk alam surga termasuk dewa-dewa tinggi. Pasukan surga pun segera bersiap mengepung Sun Wukong. Dan setelah Wukong mengantar Dewa Timur, ia pun langsung melakukan aksinya, guys. Dengan mudah, Wukong pun dapat mengajar pasukan langit yang ingin menangkap dirinya. Kaisar Langit pun kemudian menemui Dewa Sasin agar segera mengatasi Wukong, dan ia berpesan agar Sasin tidak mengecewakannya.
Sehingga Sasin pun langsung menyuruh pasukan terbaik untuk menangkap Wukong. Dan kalau perlu, ia pun akan turun tangan sendiri. Di sisi lain, Wukong pun dengan lihai menghajar pasukan-pasukan langit beserta kapal-kapal langit yang mengepung dirinya. Bahkan dengan tubuh kebalnya, Wukong dapat mementahkan gerombolan anak panah yang menyerang dirinya. Dan cerita pun bersambung. Wah, tampaknya semakin seru aja ya guys cerita film ini. Bisa dipastikan episode depan dipenuhi tawuran Wukong dengan para dewa-dewa langit. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.